Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adiono dari channel YouTube Mangkat Mancing mengucapkan selamat atas terbentuknya Using Kompak atau YouTuber Fishing Komunitas Ngapak. Ini adalah sebuah wadah untuk seorang kreator yang mana di dalam tersebut adalah orang-orang ngapak. Semoga kedepannya semakin jaya, semakin sukses, dan ajak lalen semakin kompak. Jos! Mana Pak Aldi? Halo, kita mau casting di acara turnamen ARP ya, di Mekarsari. Danau Mekarsari, Cipacing, mudah-mudahan berhasil. Mangkat Mancing, jos. Pencinta channel Mangkat Mancing, tonton kita terus. Semoga hari ini kita mendapat hasil yang bagus. Amin. Mangkat Mancing. Ya. Ya. Ini Om Haji. Halo Om. Oke, kita berangkat. Kita akan coba. Eh, lu apa namanya Om? Lu ini apa namanya? Tuh. Bajai Lur. Bajai Lur. Bajai Lur ya. Iya. Mantap. Mangkat Mancing. Pasti. Ini Om Dayat. Sama Dayat. Dayat pakai lur apa nih Om? Kami tuh angkat mancing, jos. Turnamen Danau Mekarsari bubur. Peserta ini ya, ada tiga ya, lebih ya. Oke, kita berangkat menuju spot. Angkat mancing, jos!
gimana kali? Ada sambaran? Masih pagi. Trek. Ternyata wak. Wak. Dan teman-teman yang lain, mungkin tuh sepatu, sandal. Ayo, yang jauh merapat lebih mendekat. Bawa nanti akan ada yang baru. Kemungkinan seperti kaos yang diberikan, yaitu sifat. Baik, kalau kurang begitu mendengar tadi, diharapkan untuk lebih mendekat karena nanti akan menunjukkan setting BC lebih dekat, lebih intens, dan kita bisa mendapatkan ilmu dari beliau. Sebelum saya mulakan kita punya kelas pada petang ini, sebelum saya nak perkenalkan diri saya. Saya Syafi Abdul Syukur daripada Shimano Southeast Asia Pro Staff. Saya merupakan casting instructor untuk Shimano dan Omri. Fokus kepada permainan casting. Alright, so hari ini semua sekali main casting betul? Okey, kita nak casting lebih jauh. Distance di rumah sana. Okey, apabila kita nak casting distance, more distance, kita akan kurangkan brake. Okey? Dan kita akan dapat more distance. Okey? Amar! So, macam mana kita buat backhand? Sama juga. Okey? Loading di sini. Dan kita akan dapat more distance. Alright, so sekarang ni, so kita akan dapat hantar dengan lebih mudah. Alright, itu adalah backhand card. So kadang-kadang perasan tak tadi kita ada kawasan-kawasan meratai dekat depan saja, saya nampak ada yang di bawah jembatan. Okay, memancing ni begini. In English, dudul. So, kita boleh juga gunakan dan kita hanya casting saja. Alright, tempat ni dekat. Itu saja. Dan apabila dua ni jatuh, okay pak, dekat kanan. Okay, dua ni jatuh. Perlahan. Dan kita empat. So, kita perlulah kita. Betul. Dan kita.
belakang gitu. Kita baru kita tarik perlahan. Okay, kita dah cover kawasan sini. Alright, teruskan kita cover kawasan sini pula. Tarik. Baru dapat start, Pak. Bapak daripada jam 5 petang, jam 5 pagi sampai jam 11 pagi. Sekarang tidak ada di situ, Pak. Indah. Tari lagi. Apa? So cover. So banyak tak kawasan bapak akan cover? Banyak, so peluang untuk strike lebih tinggi. Saya duduk tengok, sudah casting di situ. Berapa lama pak di sini? Sudah 2 jam. Castingnya di spot yang sama. Tempat tak ada ikan. Indah. Casting. Perlu tempatnya. Indah. Right. Indah. So cover banyak tak? 4 jam, 5 jam berapa banyak? Berapa jauh bapak cover air? So peluang untuk strike lebih tinggi. So untuk casting yang bicara begitu, teknik fishing adalah sangat-sangat membantu. Ini dah dipanggil fishing. Alright. Okay. So apa lagi? SLS kita bagus, tetapi bila dia seimbang, semua sekali akan jadi berubah. Sudah boleh better. Okey, sekurang-kurangnya dengan kita punya bajet yang rendah, kita masih lagi boleh enjoy memancing. Itu yang kita punya matlamat. Itu yang di sini saja. Kita masih lagi rakan-rakan, tegur-tegur. Okey, di Facebook, di media sosial, ada apa-apa masalah boleh bertanya. Okey, itu saja. Sekian saja daripada saya Syafiq Abdul Syukur dapat Shimano this wonderful fishing. Thank you. Dari Kompas Global, silakan Rakyat Bisa ya, benar ya. Yang nanti mau dicek benar, apakah benar itu harus sekitar 18 jam sama dia. Takutnya palsu lah ya. Oke, kita ya. Baik, untuk kesempatan juara 1 dan 10 rapat untuk foto bersama juara 1 dan 10 berdiri lah. Sama nasibnya 1 dengan 3 1 tengah juga 2 mengatik kirinya juara tanah menutup kanannya merah juara demi upaya menutupi bukan berarti mereka jago ya jadi mereka berhubung benar betul. Kita ada yang tepat, waktu yang tepat, squad yang tepat. Tidak ya? Sudah berlaku abadkan satu foto fisik seluruh peserta terfoto. Bisa ya? Bisa, bisa. Harus bisa. Yang berada pada nomor 8 bapak yang terpisah. Kita foncok ya, gak dapet Yagus, ya gak dapet Dorsu sama juga. Aduh, ulang ya. Tetap semangat. Gue bawa ini nengkat tuang nengenangan. Oke, tetap semangat. Semangat. Ini kan bisa dibayangin.